yang jumhur ulama ada tujuh ayat subhanallah kenapa tujuh ah kebetulan aja tidak demikian dengan Allah dengan Allah tidak ada istilah kebetulan semua ada kandungan rahasia dan asir asror rahasia yang luar biasa para ulama misalnya Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan bahwa angka tujuh ini angka yang dalam tanda petik angka keramat Angka yang banyak dipergunakan dalam Islam kata Ibnu Qayyim. bukankah langit ada tujuh lapis? Bukankah bumi ada tujuh lapis? Bukankah tawab tujuh putaran? Bukankah sa'i tujuh balikan? Bukankah ketika melempar jamarah itu tujuh kali? Bukankah kalau akikah sebaiknya dalam hari yang ketujuh? Tujuh, tujuh, tujuh dan tujuh. Karena itu kata beliau. Allah menyimpan Al-Fatihah tujuh ayat bukan tanpa sebab tapi ada sebab luar biasa. Di antaranya angka tujuh adalah angka yang paling banyak dipergunakan dalam Islam. Bahkan yang dahsyat dan luar biasa ini yang diungkapkan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir. Menurut beliau Al-Fatihah ada tujuh ayat dan dari 28 huruf hijaiyah atau dari 29 huruf hijaiyah menurut satu riwayat abatasa sampai ya 28 dari 28 huruf hijaiyah dalam surat al-fatihah Allah tidak menyimpan tujuh alfabet subhanallah sama dengan jumlah ayatnya tujuh Allah dalam al-fatihah tidak menyimpan tujuh huruf hijaiyah Makanya tadi Ustaz Tarih, ketika Imam Al-Fala baru tadabbarun al-Qur'an. Kenapa kalian tidak mentadabi mereka tidak mentadabur Al-Qur'an. Walau kana min indillahi lawajadu fi ikhtilafan Tujuh ayat Al-Fatihah Allah tidak mencantumkan tujuh huruf alfabet dalam Al-Fatihah. Fa tidak ada sa Ihdinas siratal mus Itu sin Bukan fa Jim, tidak ada Jim Kho, tidak ada Kho Tiga Fa, tidak ada Zo, tidak ada Zo Siratul ladhina an'amta alaihim Ghairil magdu Bagdu itu bod, bukan zo' Zai yang terakhir tidak ada, Zai Ro, Zai tujuh huruf. Lalu kata Imam Ar-Razi, "Kenapa Allah tidak mencantumkan tujuh huruf ini dalam Al-Fatihah?" Menurutnya, karena huruf-huruf ini yang tujuh ini bila diperhatikan dalam Al-Quran umumnya dipakai untuk menyebut huruf pertama dari kata yang berkaitan dengan neraka atau penghuni neraka. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seolah Allah ingin mengatakan wahai hamba-hambaku. Siapa yang membaca Al-Fatihah? Dengan keyakinan luar biasa Aku singkirkan Aku jauhkan Hal-hal kenistaan Hal-hal siksa -hal Di neraka nanti Dan tidak akan termasuk penghuni neraka Fa misalnya Dalam Al-Quran Allah mengawali kata Subura La tada'ul yawma subura wahida Subura teriakan penghuni neraka jim di antaranya awal dari kata jahanam neraka yang paling ditakuti kho merupakan huruf pertama dari kata al khiz innal khiz yal al khiz kehinaan kerendahan penghuni neraka zai Huruf pertama dari buah yang akan dimakan oleh penghuni neraka nanti. Wal'iyaz billah. Zakum. Inna syajarata zakum Shin Awal dari kata syahiq Pekikan Ketika penghuni neraka merasakan sakit kesakitan Ketika disiksa oleh Allah Dia menarik nafasnya <tuh> Syahiq Allah singkirkan Dari Al-Fatihah Terakhir fa Al-Firaq Perpisahan Allah juga tidak sebutkan dalam Al-Fatihah Seolah Allah ingin mengatakan mereka yang membaca dengan keyakinan Aku akan singkirkan kehinaan ataupun siksa dan tidak akan masuk ke dalam penghuni neraka Bahkan dalam Al-Hijr Allah berfirman kata Imam Ar-Razi Al Allah menggambarkan bahwa pintu neraka jahanam itu ada tujuh Laha sab'atu Likulli babi minhum juz'um maqsum ada tujuh pintu. Maka dengan Al-Fatihah tujuh ayat, maka satu ayat bisa menutup satu pintu dari neraka jahanam. Tujuh ayat dibaca, tujuh pintu neraka jahanam tertutup. Artinya insya Allah kita selamat dari neraka jahanam. La ilaha illallah. Ini Al-Quran. Dan tidak ada dalam kitab suci yang lain. Afala yatadabbarun Al-Quran. Lalu kita lihat misalnya Allah mengawali bismillahirrahmanirrahim kita lanjut yang kedua alhamdu alhamdu dalam bahasa Arab kata alhamdu itu bentuk mufrad artinya satu pujian tapi kalau kita lihat terjemah diartikan dengan segala pujian Kata imam para ulama Di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Ibnu Kathir dalam tafsirnya Atau Ash-Shanqiti dalam adwaul bayannya Mengatakan bahwa Al dalam Alhamdu Itu punya arti lil istigrok Artinya istigrok Mencakup semua Ae bimakna kull. Maknanya semua Maka karena itu sekalipun menggunakan mufrad... Tapi artinya seluruh pujian Lillah Hanya milik Allah Huruf jarli dalam bahasa Arab Menurut para ahli nahu ini maksudnya Lil istihqaq wal ikhtisos Artinya bahwa pujian hanya khusus untuk Allah Bahkan luar biasanya Allah ketika mengawali Al-Fatihah tidak menggunakan Asyukrulillah as Tapi Alhamdulillah Kenapa? Asyukru as kata para ulama bedanya dengan Alhamd Asyukru adalah Berterima kasih kepada nikmat yang datang kepada dia Pak Haji Muslimin memberikan sesuatu makanan kepada saya Terima kasih Pak Haji Ini namanya syukur tapi kata Alhamdulillah dalam bahasa Arab Itu mencakup ucapan terima kasih Baik ada nikmat sampai ke kita Atau tidak sampai ke kita Karena itu Allah memilih Alhamdulillah Seolah Allah ingin mengatakan Awas pujiannya ini harus ikhlas Bukan karena semata-mata kalian mendapatkan nikmat Bukan Bukan semata-mata kalian mendapatkan kesehatan Bukan tapi yang harus diyakini bahwa pujian, bahwa alhamd itu betul-betul hanya khusus milik Allah. Karena itu, apapun nikmat yang kita peroleh Bapak dan Ibu, jangan lupa yang pertama kali alhamdulillah. Naik jabatan datang ke rumah, mah, iya pak. Alhamdulillah Papa naik jabatan, alhamdulillah. Mah kabar gembira buat mama naik jabatan. Yuk kita rayakan. Alhamdulillahnya nggak ada. Rayakan belakangan, alhamdulillah. Bahkan kalau seandainya ditambah dengan sujud syukur, masya Allah. Bukankah Rasulullah SAW dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, jika datang ja'ahu amrun yusirruhu Khorosaji dan lillah Beliau jika datang kabar menggembirakan, duduk kemu beliau sujud sebagai rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita percepat. Rabbil alamin. Pertanyaannya kenapa dibaca Robi? Ini mohon maaf saya bawa agak sedikit nahu karena ini al-fatihah. Jadi agak sedikit memusingkan. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada yang nyangkut. Jika ada yang bertanya, "Kenapa dibaca Alhamdulillahi Robbi tidak Robbu?" Kalau Lillahi jelaskan, ada huruf jar, "li", "lillustadi" tidak boleh "lillustadu". Dalam bahasa Arab, kalau dibaca "lillustadu" itu sama dengan "kolok daging", "semur daging", "semur daging masih mending, kolok daging tidak pas, "lillustadi", "lillahi Robbi". Robi, sifat dari Allah. Alhamdulillahi robbi al-alamin. Al-alamin dalam bahasa Arab, itu disebut dengan mulhak, jama' muzakar salim. Artinya, dia jama' dia mencakup banyak aspek, plural, tapi tidak mempunyai bentuk mufad, tidak mempunyai bentuk tunggal. Kita satu buku. Kutub, buku-buku. Tapi, al-Alamin tidak mempunyai alam. Alamin semua alam ini artinya kata para ulama bahwa puji Allah atau kekuasaan Allah, kegagahan Allah bukan hanya mencakup orang Yahudi. Ini kata para ulama, ini ingin mengkhat, mengkantal orang Yahudi yang mengatakan Tuhan hanya milik dia. Mereka pilihan Tuhan, bukan kata Allah. Allah menegaskan Rabbil Alamin bahwa Allah adalah Tuhan yang mengurus seluruh alam. Manusia kah dia, hewan kah dia, tumbuhan kah dia, jin kah dia, malaikat kah dia, Allah yang mengurus. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman dalam Al-Qur'an tidak pernah Allah pergunakan kecuali khusus untuk Allah. Sementara Ar-Rahim Allah pergunakan untuk Allah juga untuk yang lainnya. Misal ketika menggambarkan Rasulullah laqad <tuh> rasul rasul azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. 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 Rahim di sini untuk Rasulullah. Seolah Allah ingin mengatakan bahwa rohman Allah mencakup semua makhluk muslim kah dia, non muslim kah dia, manusia kah dia, hewan kah dia Allah memberikan kasih sayang kepada semuanya bukankah Allah tidak pernah memilih ini udara hanya untuk muslim saja? tidak muslim non muslim dapat udara itu rohman Allah tapi rohim Rohim Allah hanya diperuntukkan oleh untuk orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lalu kalau kita perhatikan Al-Fatihah. Allah mengulang dua kata Ar-Rahman Ar-Rahim dalam dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Kenapa sampai diulang dua kali? Para ulama mengatakan ini menunjukkan pentingnya kasih sayang untuk semua muslim Artinya, kita muslim Kalau anda muslim Kalau saya muslim Maka tebarkan kasih sayang Kepada manusia atau kepada hewan Bahkan kepada jin sekalipun Bahkan kepada malaikat sekalipun Tebarkan Jangan sampai Islam yang sudah kasih sayang Yang luar biasa ajarannya Dipersempit karena pemahaman yang gak tepat yang akan selamat hanya kami. Yang lain, mohon maaf, misalnya penghuni neraka atau mohon maaf kafir karena nggak masuk kelompok kami, Gak masuk golongan kami. Tidak, tidak demikian. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah dalam Al-Quran Banyak sekali mengungkap Menyebut rahmat, rahmat, rahmat Bahkan bukankah dalam Al-Fatihah Yang kita baca paling tidak lima kali sehari semalam Ar-Rahman, Ar-Rahim Diulang, diulang Seolah olah ingin mengatakan Wahai hambaku Tebarkan kasih saya Jangan mencibir yang lain Jangan menyalahkan yang lain Terlebih terlebih menuduh yang padahal dia seorang muslim dengan kata-kata yang jauh ataupun yang tidak layak wal billah tidak demikian jangankan dengan manusia bahkan kalau boleh saya bilang nanti kita bahas bab khusus tentang rahmat lil alamin yang sebagai sampaikan oleh oleh tema dari dari panitia bahkan Rasulullah ajaran Islam sayangnya bukan hanya kepada muslim pada non muslim sekalipun hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika ada seorang ada sekelompok orang membawa jenazah Rasul lalu berdiri Berdiri Lalu kata sahabat Rasul itu jenazahnya jenazah Yahudi Yahudi bukan Muslim Apa jawaban Rasulullah Mungkin kalau so Oh Yahudi boleh jadi dah <tik> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Apa yang keluar dari mulut Syarif Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kata-kata yang Allahu Akbar betapa luar biasanya sayang penebar kasih saya bahkan sangat cocok Allah mengatakan wa ba'atsnaka illa rahmatan lil alamin. Apa perkataan Rasulullah ketika para sahabat Rasul itu orang Yahudi. Rasul mengatakan a nafsan Bukankah dia juga jiwa atau diri manusia? Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan jangankan dengan manusia dengan hewan sekalipun ini mulianya ajaran kita Islam jangan dipersempit dengan dengan pemahaman-pemahaman yang tidak tepat Islam mulianya luar biasa jangankan dengan manusia dengan hewan sekalipun kasih sayang kepada hewan sekalipun bisa menentukan surga atau neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim seorang perempuan kata Rasulullah masuk ke surga gara-gara apa? Dalam riwayat yang lain dikatakan perempuan ini ya Rasulullah banyak puasanya, banyak ibadahnya, banyak ngajinya, mungkin itikaf juga mungkin. Artinya orang yang soleha. Rasul katakan dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Sebabnya bukan dengan manusia, sebabnya bukan dengan orang, sebabnya karena tidak menebarkan kasih sayang dengan hewan, Pak Ahmad. Kucing dikurung, gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak dilepaskan. Kalau dilepaskan, dia cari makan sendiri, gak mati. Rasul mengatakan hiya min ahli nar. Sebaliknya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Seorang laki-laki riwayat di Imam Muslim mengatakan seorang perempuan pezina, baghiyah atau laki-laki yang tidak baik, kehausan. Hadis masyhur dan kita ketahui. Lalu dia mendapatkan sumur, dia turun ke sumur, dia minum dari sumur. Pas naik, dia lihat anjing sedang menjulurkan lidahnya kehausan. Dengan keikhlasan karena Allah, dia turun ke sumur, dia ambil air, dimasukkan ke hufnya. Lalu hufnya digigit, dia naik ke atas sumur. Sampai di atas sumur, dia berikan minum ke air tersebut. Apa yang Allah berikan kepada orang ini? Orang dosanya banyak. Si lewat yang lain mengatakan pezinah. Durhaka, dia lakukan dengan sepenuh hati ikhlas karena Allah, memberikan minum bukan kepada manusia, kepada hewan. Yang hewan ini pun, kadang di Indonesia dikejar untuk dibunuh. Anjing tidak pernah lihat anjing kecuali gatel ingin ngambil batu, ingin melemparnya. Padahal nggak boleh, aduh. Soal anjing ini najis harus disikat, lempar. Enggak. Bukankah ashabul kahfi salah satunya adalah anjing? Anjing makhluk Allah. Kalau ada anjing lalu dibunuh, enggak ada sebab anjing itu kelak hari kiamat akan memintai pertanggungjawaban. Jangankan anjing semut. Semut yang kita bunuh tanpa sebab semut akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, si pulan telah membunuh saya tanpa sebab, tanpa alasan. Saat ini saya ingin menuntut dia, ya Allah. Anjing yang ditolong. Setelah ditolong, diberikan minum apa yang Allah berikan. Allah mengampuni dosa-dosanya. Terima kasih. Subhanallah. Rahman, Rahim. Ini kita akan bahas insya Allah. Bahkan bukan hanya itu. Saya pernah menghitung kata rahmat atau makna rahmat dalam Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas dari juz pertama sampai juz terakhir hampir setiap lembar bahkan hampir setiap baris Allah senantiasa menyebut rahmat atau yang semakna dengan rahmat kasih sayang ini luar biasanya Islam. Bahkan Allah menegaskan tadi sampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam bahasa Arab kalau ada makna disambung dengan illa ada istisna yufidul hasro. Mempunyai pengertian hanya saja. Artinya kami mengutus Muhammad hanya saja untuk menebarkan kasih sayang kepada siapa? Bukan kepada muslim. Bukan kepada non muslim. Bukan kepada manusia, tapi lil alamin untuk semesta alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki kenapa maliki tidak maliku maliki sifat lagi dari Allah alhamdulillahi alamin arrohmani arrohimi maliki sifat atau dalam bahasa Arab naat maliki yaumiddin Allah menyebut maliki yang merajai pada hari kiamat apa ingin gambaran Allah ingin mengingatkan bahwa awas, ada kehidupan bukan hanya dunia, tapi ada akhirat. Ada akhirat, dunia hanya sementara, saya sudah sampaikan berkali-kali. Kalau kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat, kalau kita ambil satu hari di akhirat seribu tahun, dibandingkan dengan usia kita di dunia, misalnya 63 tahun, maka 63 tahun di dunia, diukur dengan akhirat, tidak lebih dari satu jam setengah saja di akhirat nanti. 63 tahun Kalaupun 80 tahun gak nyampe 2 jam juga di akhirat Kalau dibandingkan satu hari di akhirat 1000 seribu tahun Maliki Omidin. awas hati-hati hidup ini Hari ini kita menanam, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apa pahala kita? Apakah siksa yang akan kita peroleh? Tergantung apa yang kita tanam di dunia. Tidak ada waktu selain saat ini. Dari sekarang. Mari kita tanamkan untuk lebih baik sebelum ajal menjemput. Ajal tidak pandang bulu. Yang muda meninggal. Yang tua apalagi. Yang sehat wafat, yang sakit jelas meninggal. Persiapkan dari sekarang. Maliki yaumiddin bahwa Allah kelak yang akan menjadi raja pada hari nanti. Lalu ayat berikutnya iya karena Abu Dua iya karena Sa'id. Subhanallah, Allah mengawali dengan iya kak. Kalau diirobkan dalam ilmu Nahu, saya mohon maaf karena ini berkaitan al-fatihah yang lain nggak mungkin. Karena ini al-fatihah. Mohon maaf sampai atau gak sampai mudah-mudahan nyampe. Iya kak domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam iyaka itu adalah maf'ul bihi muqaddam artinya objek yang didahulukan na'budu kami beribadah iyaka kepadamu Allah dahulukan iyaka dalam bahasa Arab kalau maf'ul didahulukan ini maksudnya yufidul ikhtisas wal qasar mempunyai pengertian hanya saja artinya hanya saja kepadamu ya Allah kami beribadah. Makanya arti Nabi Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Karena itu ibadah jangan ke yang lain tapi hanya kepada Allah. Mohon pertolongan jangan kepada yang lain tapi hanya kepada Allah. Bahkan Allah mendahulukan ibadah kemudian minta pertolongan. Apa maksudnya? Ibadah ini seolah kewajiban kita. Pertolongan dari Allah itu hak kita. Artinya Jangan nuntut hak sebelum kewajiban dikerjakan. Ya Allah berikan surga, sholat kagak pernah, nggak bisa. Ya Allah berikan rizki, kerja tidak, yang nggak bisa. Ya Allah berikan keturunan yang soleh, ya Allah. Nikah enggak, yang nggak nyampe. Ya Allah kewajiban ditunaikan Allah tidak akan menyalahi janjinya inna la mi kewajiban sudah dilakukan dengan baik Allah akan berikan hak-hak kita dan ketika Allah memberi nggak seperti manusia Allah akan beri dengan jauh lebih banyak dan jauh lebih biasa yang kedua dari iya kana'bud wa iya sa'in ini dalam bahasa Arab dalam ilmu balagoh namanya iltifat apa iltifat? ketika ayat-ayat pertama menyebutkan dia dia yang penga, dia yang pengasih, dia penyayang, dia yang raja, dia pas iya kak hanya kepadamu, bukan dia lagi. Mu itu artinya apa? Allah ingin mengatakan awas ketika anda beribadah, ketika anda memohon aku ini sangat dekat. Kalau saya berkata ke Ustaz Wawan, Ustaz gimana mohon Ustaz di depan? Gak mungkin Ustaz di rumah, Ustaz gimana? Enggak, karena di itu artinya Allah ingin mengatakan Awas ketika anda ibadah Ketahuilah Allah dekat Ketika anda memohon pertolongan Allah dekat Allah dekat Iya karena wa iya karena Bahkan para ulama mengatakan kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan bentuk jamak domir nahnu, nak kami beribadah, bukan abudu saya beribadah. Nastain, kami minta pertolongan bukan astain, aku minta pertolongan. Kenapa? Kata para ulama ini menunjukkan ala ahammiyatil jamaah fil Islam. Pentingnya hidup berjamaah dalam Islam. Muslim tidak sendiri-sendiri. Syahadat salat mengakui rukun iman yang enam, rukun islam yang lima, siapapun dia, dari partai apapun dia, dari kelompok apapun dia, dia adalah saudara kita. Bukan dari yang lain, bukan minhum minna, tidak. Sama-sama minna. Saking pentingnya berjamaah dalam Islam, Allah memberikan pahala untuk sholat yang dikerjakan berjamaah, 27 pahalanya. Sementara yang sendiri hanya satu, dipacu untuk berjamaah ada imam tarawih berjamaah puasa berjamaah haji berjamaah kecuali dikubur aja nggak berjamaah Ya Allah berjamaah karena itu Rasulullah mengingatkan khususnya untuk pribadi saya ma nabi belum dipandang beriman kepadaku kata Rasulullah Man batasyba'anan wajaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam. Belum dipandang beriman kepadaku orang yang tidurnya nyenyak kekenyangan sementara tetangganya tidak bisa, tidak bisa tidur karena kelaparan. Memperhatikan tetangga, memperhatikan orang yang memerlukan berjamaah dalam semua hal dan semua aspek. Na'budu wa nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil madhdubi alaihim waladhdhalin. Kita cukupkan sampai sini yang ini. Saya ingin mengambil yang terakhir yang boleh jadi mungkin perdebatan para ulama atau perdebatan di antara kita. Imam Allahu Akbar tapi nggak baca bismillah. Langsung alhamdulillahirabbil tapi alhamdulillah di sini udah maksudnya sudah saling memahami. Saya ingin sampaikan selebih dahulu, semuanya sah dan ada pendapatnya dalam menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Mazhab Maliki dan Hanafi Bismillah bukan salah satu ayat dari Al-Fatihah Juga bukan salah satu ayat dari surat-surat yang lain Tapi semua sepakat bahwa Al-Baro'ah atau at Al taubah Tidak ada Bismillah Sementara menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i Bismillah termasuk satu dari tujuh ayat Al-Fatihah Mazhab Syafi'i Imam Syafi'i misalnya bahkan mengatakan untuk membaca Al-Fatihah tetap diharuskan membaca Bismillah dalam Mazhab Syafi'i. Dalam Madhab yang lain Hanafi atau Hambali tidak diharuskan cukup dipelankan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sah sah saja. Bahkan dalam Mazhab Maliki membaca Bismillah tidak disunahkan baik dipelankan atau dikeraskan langsung. Sebagaimana dalam mazhab maliki tidak ada doa iftitah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Loh kenapa? Itu salah. Enggak, ada dalilnya. Yang penting kita saling menghormati. Alhamdulillah di sini tidak terlalu diperuncing hal-hal yang demikian. Termasuk juga surat Al-Fatihah atau membaca basmalah ini dalam mazhab syafi'i itu termasuk ayat dari surat-surat yang lain makanya dalam mazhab sapi membaca al ikhlas bismillahnya dikeraskan anas An bismillahnya dikeraskan al falak bismillahnya dikeraskan bapak biasa nggak mengeraskan tiba-tiba ada mengeraskan woi itu bid'ah nggak semua ada dalil dan ada pendapatnya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lapang menerima pendapat khususnya dalam masalah fikih bukan dalam akidah dalam masalah fikih juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memahami dan mengamalkan tadi al-fatihah kandungan yang luar biasa. Sehingga kita termasuk orang-orang yang melakukan atau membaca al-fatihah dengan penuh kehusuan. Mohon maaf terlalu berpanjang sampai jam 10. Terima kasih atas segala perhatian. Minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang perlu kita diskusikan, atau ada yang menambahkan, atau ada yang mengurangi, maka dengan senang hati, jazakumullahu khairan kathira.